Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke sesi keempat dari pemakaian G-Science plugin di Qijish. Oke, kita masuk ke section manager. Diklik, muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan ini terdiri dari map canvas. Kita panjang di atas. Di bawah ini adalah nanti untuk jika lo sudah ada section-section beberapa, kita akan manage section. West East, kalau diklik keluar seperti ini. North East, jadi kita batasi koordinatnya. South North juga seperti itu, sama. Tapi lebih enak memakai map canvas karena kita bisa freehand barat timur dan seterusnya. Kecuali Anda ingin aktual barat timur menggunakan yang tadi. Oke, ditarik seperti ini, akan muncul blok berwarna merah kecil. Kenapa ini kecil? Karena tadi kita klik lagi hanya 20 meter. Jadi ini kita edit kurang lebih di 100 meter paling bagus. Map canvas kita buat section misalnya barat timur dari hole ini. Seperti ini. Oke. Okay. Elevation rasternya depthness. Kemudian data-data yang diinginkan adalah ini. Kalau kita hanya ingin itu lagi saja. Kalau ingin yang lain silakan. Color 3D dimasukkan karena nanti ada titik pemboran, ada survei karena kita ingin juga data di survei masuk. Ini kita bisa rename misalnya east west 1. Oke, kemudian building section. Ya. Alhamdulillah telah inilah section yang tuh. Nah, ini terjadi pembelokan seperti ini, kemungkinan terjadi kesalahan data. Entah data yang mana, jelas terjadi kesalahan, mungkin ada yang di terhapus datanya. Tapi kurang lebih seperti ini. Pemboratnya seperti ini. Ya. Dan kita kalau bermain section di ini, ada tanda ini group section. Kemudian ada section plan, ada tanda seperti memory RAM ini, nantinya temporary. Kalau kita tutup nanti dia akan hilang. Ini bisa di save juga. Tapi misalnya kita zoom to layer, ini adalah section yang ini yang kita buat tadi, dia tersimpan di sini. Kemudian kita aktifkan zoom to group di section yang ini. Contoh itu JIS. Setiap section biasanya akan tampil seperti ini. Data yang kita run, kemudian ada decoration. Oke. Okay. Okay, selanjutnya Anda bisa mengedit, menambahkan layer, mengedit add layer, selesai membuat interpretasi dan seterusnya. Atau memainkan ini dulu biasanya seperti ini. Ini lead-nya, kalau sudah ada tanda seperti ini, poin-poin gini berarti sudah terjadi klasifikasi. Ini mengikuti yang tadi dilakukan di permukaan. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, selanjutnya Anda tinggal memainkan, kalau melabelkan dan seterusnya, melabelkan baiknya dari yang ini. Maaf, di survei ini. Klik kanan, properties. Kemudian di label, masuk single label, color ID, buffer jangan lupa. Cuma di apply dulu, kita lihat tampilan awalnya seperti itu. Itu nama-nama barunya tadi 16, 21, 23, dan 9. Kemudian ya, nanti Anda tinggal edit kira-kira bagusnya seperti apa pemboran itu. Posisi teks, mungkin Anda bisa belajar edit teks di lain waktu. Terima kasih. Sekarang kita lanjut. Nah, kemudian ini disebut temporary. Jika kita ingin membuatnya menjadi permanen, maka bagusnya kita buatkan folder baru. Kalau saya bisa cari name ini, copy. Kemudian ini yang kita butuhkan sebenarnya hanya nggak semua. Bisa 3D ini make permanen. Kemudian kita save di folder keinginan kita tadi. Misalnya folder ini, section ini coba seperti itu, kemudian masukkan ini di rename misalnya titik bor itu.
Oke. Okay. Kan dia kan hilang. Nih, tanda memori seperti cacing ini akan hilang. Kemudian di survei, kita make permanen. Lanjut. Ini sebenarnya adalah survei board. Maaf, line board. So, oke. Okay. Ditelogi lagi di save. Make permanen. Kemudian seperti biasa litologi. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya decoration. Nah, ini yang paling penting tips and trick-nya untuk decoration ini. Ya. Kita lihat sini ada elevasi. Elevasi ini koordinatnya sudah bisa dipakai dari database ini, tapi Anda perhatikan di koordinat ini angkanya hanya 0 mengikuti elevasi. Sedangkan untuk east, west dia mungkin nanti hilang datanya, sehingga kita perlu acuan koordinat east-nya ini biar tidak hilang seperti ini. Jadi kita yang x ini di permanen kita save, itu saja cukup. Oke. Kita kalau Anda tidak pede adanya Y, ini Y-nya kita pak mobil juga. Karena line kita tidak lurus, sehingga pasti ada perencengan. Bagusnya di save. North ya. Coordinates. Oke, demikian. Terima kasih. Nanti Anda bisa buka di file baru. Kemudian tadi yang sudah kita save di folder itu nanti bisa. Ini foldernya tadi. Nah, ini bisa kita mainkan lebih bebas bagaimana jadi peta baru. Oke, demikian. Oh, maaf, saya tambahkan lagi. Kita kembali ke section plan. Section plan, maaf, section layer. Saya kasih contoh untuk pembuatan section yang mungkin agak diagonal. Tadi caranya ditarik seperti ini, diagonal, dan seterusnya sama. Ini kita set is. Oke. Okay. Dia akan building seperti tadi, sama. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada beberapa bor dalam yang terdetek, tapi dari arah yang mungkin yang barat timur. Ini seperti ini. Dan lakukan hal seperti tadi. Oke. Okay. Kemudian klik lagi untuk manajemen mendelete profil tidak bisa langsung dari layar yang di sini, tapi lebih baik dilakukan seperti ini. Jika nanti ini ditutup, misalnya close, jangan lupa di save. Misalnya ditutup seperti ini, ditutup. Nanti akan ada seperti ini. This project includes one or more temporary scratch layer. Jadi di QGIS itu banyak temporary scratch layer. Ya, nanti ini kalau kita proses dia akan hilang. Tapi jangan khawatir, nanti bisa dipanggil ulang seperti ini. Dilakukan building ulang, jadi kemudian database-nya tidak hilang. Karena database-nya akan hilang di profilnya kalau tidak dilakukan building ulang di section manager tadi. Demikian, terima kasih.